Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, today we are going to discuss about procedure text. What is a procedure text? Apa itu text procedure? Text procedure is the text that gives the clue about how to do, to use, and to make something. Jadi teks prosedur adalah teks yang memberikan penjelasan tentang bagaimana sesuatu itu dilaksanakan atau digunakan dan juga bagaimana sesuatu itu dibuat. Next, social function. Fungsi sosial is used to tell someone how to do or make something. Jadi fungsi sosialnya adalah digunakan untuk memberitahu seseorang bagaimana teks itu dilaksanakan atau dibuat, ya, sesuatunya dilaksanakan atau dibuat. Next, generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure adalah dalam teks prosedur ada tiga bagian, ya. The text consists of three parts. Teksnya terdiri dari tiga bagian. The first atau A pertama, goal. It states the goal to be achieved. Jadi goal itu tujuan atau judul teksnya. B, material. Yang kedua adalah material, ya. Material itu bahan-bahannya, ya. It lists the materials needed. Jadi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan. Next, equipment. It lists the equipment. Jadi equipment itu alat, ya. Jadi isinya daftar alat-alat yang dibutuhkan. Next, see step. Step, it describes step in logical. Jadi stepnya mendeskripsikan langkah-langkah secara logikal. The step usually use number. 1, 2, 3, etc. And then letter A, B, C or bullet marks, bintang, pagar, dan sebagainya, ya. Jadi step biasanya bisa menggunakan nomor 1, 2, 3 atau huruf ABC atau bullet marks, itu simbol, ya, gambar bintang, tanda pagar, ya, dan sebagainya. Strip juga boleh. Next, leksiko grammatical atau language feature, ya. Apa itu leksiko grammatical? Yaitu ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, ya. Yang pertama, using comment or imperative sentence, ya. Jadi menggunakan kalimat perintah, ya, imperative sentence. And then using action verb, menggunakan kata kerja action atau tindakan. Next, using connective time order signal words to connect from one step to the others, ya. Example, contohnya first, then, next, finally, and the last using adverbial. Apa itu adverbial? Kata-kata keterangan. Ada keterangan waktu, tempat. Berikut keterangan tentang adverbial. Adverbial adalah kata-kata keterangan yang biasa digunakan dalam teks prosedur, misalnya keterangan cara, quickly, gently, slowly, carefully, accurately, ya. Ada quickly, dengan segera, dengan cepat, gently, dengan pelan, slowly, lambat, ya. Kemudian carefully, dengan hati-hati, and accurately, secara benar atau tepat. Kemudian keterangan waktu, 4-5 minutes, untuk apa, selama 5 menit, 1 hour, ya, selama 1 jam atau yang lainnya bisa. Jadi kalau hour itu jam. Jadi kalau 2 jam ya 2 hours, kalau 3 jam ya 3 hours, ya. And then keterangan tempat, on the plate, into the glass. Berikutnya adalah imperative sentence, kalimat perintah. Kalimat perintah yang harus kita lakukan, ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang harus kita lakukan. Example, contohnya, open your dictionary, buka kamus kamu. Write the message, tulislah pesan, ya. Wash your hand, cuci tanganmu.
Sweep the floor before mopping. Next, action verb ya. Kata kerja yang melakukan sesuatu atau tindakan ya. Kata-kata kerja yang mengandung action atau tindakan yang harus kita lakukan. Example contohnya ada fold, melipat, drill, membuat lubang atau mengedrill, kemudian break, pecahkan, measure, mengukur, glue, mengelem ya, heat, panaskan, shake, kocok ya, shake well, kocok dahulu ya. Biasanya pada obat ada tulisan shake well before use, kocok dahulu sebelum digunakan. Ada pour, tuangkan, and then mix, aduk ya. Ada cut, potonglah ya, hold, peganglah, season ya, diberi bumbu, churn, dibalik, boil ya, kemudian direbus atau didihkan, and then put, letakkan, kemudian ada place, tempatkan, open, buka ya, kemudian yang terakhir ada wash, cuci. Ya, ini example-nya procedure text. Ada penggunaan tanda simbol strip ya. Ini ya dalam prosedur langkah. Put the flour, salt and water in a bowl. Ini penggunaannya. Pakai dan yang kedua, example 2, ini langsung dalam bentuk paragraf. Jadi pakai connective time order, ada first, then, after that and finally, ya. Mungkin hanya itu dari saya ya. I think it's enough for today for procedure text, and we will study the next lesson on our channel ya. Thanks for your nice attention. See you next time and goodbye. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.